inilah detik-detik di mana kami akan mengumumkan dua nama kontestan yang berhasil lolos ke babak berikutnya setelah melalui babak wildcard. Dan yang berhak untuk bisa maju ke babak berikutnya, yang pertama, dia adalah selamat untuk Archie ND. Selamat untuk Archie ND, tidak sia-sia. Kesempatan kedua di babak wildcard dipergunakan dengan maksimal. Dan selanjutnya, tersisa 11 kontestan yang menunggu namanya dipanggil. Namun, hanya satu peserta lagi yang akan kami sebutkan dan dialah kontestan yang akan bersama Archie ND lolos ke babak berikutnya. Dan dia adalah Bukit Tinggi. Selamat untuk Archie dan Rio. Kalian melengkapi 10 kontestan yang akan kembali berjuang di babak 10 besar minggu depan. Sementara untuk 10 nama kontestan yang tidak kami sebutkan, kalian tereliminasi dan tidak ada lagi kesempatan untuk bisa mencicipi panggung KDI 2019. Oke, tapi boleh saya menanyakan pada juri, ada apa dengan wajah juri? Enggak, maksudnya kalau bisa nambah boleh enggak dua lagi? Dua lagi aja. Maksudnya? Maksudnya ada anak-anak yang menurut kita tuh masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan kalau mereka masih mau belajar. Dan punya kualitas. Dan punya kualitas pastinya. Oke, berarti sekarang ini kita sudah punya 10. Juri minta tambah 2 lagi. Dua. Dari versi juri. Iya. Dulu nih. Kita boleh harus gak konfirmasi ke atas pihak produser dan boleh. Sekutu produser gimana ini? Karena tadi ada yang suaranya bagus banget malah gak kepilih. Iya, sayang banget soalnya. Okay. Tapi ternyata, dan inilah surprise untuk malam hari ini, kita masih akan ada tambahan 2 kursi lagi. Wow, belum berakhir. Oh. Kita masih ada 2 lagi. Jadi untuk babak berikutnya akan ada 12 kontestan. 12 kontestan. Oke, bagi para kontestan silakan kembali ke posisi kalian. Hapus sementara air mata kalian. Masih ada harapan untuk 2 nama yang akan segera kami dengar dari para juri. Silakan berdoa, tidak ada yang tidak mungkin. Oke, dan sebelum kita dari juri menyebutkan 2 nama yang dipilih, yang harus kalian pahami adalah, kalian bisa merasakan sendiri malam hari ini, kalau kalian tidak menampilkan yang terbaik, kalian itu dinilai malam hari ini juga. Jadi jangan pernah ngebuang-buang kesempatan. Kita berempat sudah memilih 2 nama. Dan nama tersebut tidak ada yang bisa ganggu gugat dan merubah pilihan kita berempat. Mama Iis. Ya, dan menurut kami 2 orang ini pantas untuk ikut lagi berjuang di KDI 2019. Okay. Kenapa? Karena kualitas dan penampilan 2 orang ini malam hari ini bagus. Ya. Baik Mama,
saya akan hitung dari tiga. Ya, Mama langsung sebutkan nama pertama. Tiga, dua, dan dia adalah satu. Nia. Nia. Selamat untuk Nia. Pekanbaru. Dan satu nama terakhir. Saya akan bantu guys. Tiga. Saya pakai satu nama terakhir. Dua. Satu nama terakhir. Dan satu. Reski. Reski Makassar. Berarti tambahan dua kontestan yang bersama Archie dan Rio adalah Reski Makassar dan Nia Pekanbaru. Selamat. Ini melengkapi 12 besar untuk minggu depan. Ya. Ya. Oke, baik, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 12 kontestan. Selamat bisa berjuang di panggung besar kontes KDI 2019. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semua pengisi acara pada malam hari ini. Betul, terima kasih. Sebelum kami bertiga pamit, kami ingin mengucapkan selamat berjuang kembali 12 kontestan yang akan maju ke babak 12 besar minggu depan, ya. Kita pamit, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.